Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Oke. Cuma 10 orang ya, nggak banyak, tapi setidaknya ya gue bisa seneng aja buat event-event begini ya, enak gitu. Oke, jadi syaratnya itu gimana? Syaratnya adalah cukup kill 2 plus boya dapat 140 diamond. Kill 2 tapi nggak boya, tapi ya gini ya, kill 2 nggak boya nggak apa, asalkan dia juara 2 atau posisi kedua, dia dapat 50 diamond. Tapi kalau killnya di bawah 2, dia boya atau di bawah ya pokoknya ya. Jangan, gila, hampir aku pencet. Pokoknya yang enggak kill 2 meskipun dia boya atau juara 2, dia enggak dapat diamond. Kalau dia kill 1 di bawah posisi ya. Pokoknya gitu ya. Kalau bisa kill 2 plus boya dapat 140 diamond. Kill 2 kalau di posisi kedua itu dapat 50 diamond. Kalau kill 3 gimana? Ya tetap hadiahnya tetap. Enggak bisa nambah diamond. Terus kalau kill 1 juara, kalau boya kill 1 terus dia boya, itu enggak dapat diamond dia, karena ya minimal kill 2. Terus apa lagi ya? Ini kayak ada yang ngendor nih. Kalau ini ya, gue lupa impi dia ke gue lagi nih si Regan ya. Aduh, gue lupa. Ntar aja gue impi deh. Kill 1 plus, kalau dia kill 1 boya, dia gak dapat diamond. Kill 1 dia juara 2 pun dia gak dapat diamond. Ini masih 10 orang. Apakah ada yang saling bertemu ya? Rizky nampaknya barbar sih ya, ketengok lah. Turun di Bima, ada gak di Bima nih? Ayah nih, ada nih. Dia ada ngasih Rahmat di Morix ya. Oke, dia sudah megang apa nih, M14 ya, M14 dan Cord. Oh, Cordnya dibuang guys, yang sekali ya. Mat, ada nih Mat. Aduh, ketemu nih. Oh, enggak. Oke, di sini ada KR Hasbi, ada juga si FR NTL Demon ya. KR Angel ayo, masih utuh 10 orang. Oh, ini juga nih mereka di, ketemu. Itu di belakang kau, iya di belakang. Udah sih, mati nih. Rizky gak ngeliat. Nah, lihat ya. Nah kan. Nah. Mati kan lo. Ya mati. Yo. Rizky satu kill lagi bisa ya, dapat diamond. Dia keluar kayaknya nih. Ya. Gak keluar. Keluar gak sih? Atau dia pake wolf rasi Rizky nih. Oh ya kan, skill karakter gue matiin. Rizky belum gue like ya. Perasaan udah dah. Loh. Oke, mereka tadi belum gue like ya. Perasaan tadi di... sebelum masuk pesawat udah gue like sih. Oke. Nah, cek dulu. Yang penting yang lainnya udah gue like. Cuma mereka dua aja yang gue like ya. Tadi sebelum masuk ke pesawat tuh. Kita like. Aman nih. Ini juga aman. Ini mereka ketemuan. Itu tadi udah gue like. Oke. Ya si Rizky. Ada Rahmat nampaknya. Mengetahui posisi Rizky. Kok gak nampak? Dia ini diem apa gimana sih? Nah lo, mati kau. Salah. Gagal Rizky mendapatkan diamond. Oke. Masih ada 8 orang yang bertahan di sini ya. Oke. Hancur gak tuh? Panik dia pasti si Rizky. Ya karena memang karakter skill gua matiin. Kenapa gua matiin? Biar gua bisa tahu apakah skill mereka jago tanpa skill karakter di game ini aja gitu. Oke, ini ada yang di ship ya. Kita nggak yang di ship ya. Enggak, ini di pick. Oh, ini hanggar. Ini di mil. Di mil? Hah? Anjay Cobra. Gak punya kesekian, woy. Ini nih. Ini nih. Mereka ketemuan nih, pick. Oke, ini di dekat-dekat shipyard juga. Ini di Mars, jauh banget. Yuk, kill mereka ini ya, bisa. Dia tahu loh. Oh, dia tahu ya? Dia spion kak? Enggak. Tahu dia. Oke. Scar Paradise. Ayo. Mana si Rega nih? Rega. Ini dia. Ini dia. Dia nggak tahu guys. Kalau dia itu diikuti. Tapi kok dia diam? Dia nggak ngejar ya? Kayak dibokongin dan si Rega nih. Enggak. Dia masih itu. Dia turun ke bawah. Enak itu. Dihit dari atas itu. Woy.
Vega masih nggak nyadar gue. Nggak nyadar ya? Iya tuh cok. Ah dia nggak ngeliat yang jaring lah. Oke kita biarin saja mereka ini kok. Dia ini kayak panik gitu. Oke Rahmat still satu lagi bisa mendapatkan diamond ya. Ada Hasbi, ada ya sepertinya Rahmat dan FR NTL Demon ya. Frontal lah ya, biar cepet. Bisa pakai kata-kata. Nih, Rahmat dan Frontal Demon ini akan ketemu nih. Rahmat nggak lihat kali ya, dia berlari-lari. Oke, gue masih nggak tahu yang Rega ini udah tahu nggak dia. Wah, ketemu sih, ketemu mereka. Bisa dibokong nih dia. Bisa dibokong. Dia ini kok kayak ini ya. Kayak takut-takut gitu, nggak tahu lah. Ya, kalau nggak ada yang dapat hadiahnya hari ini, misalnya nggak ada satupun yang berhasil mendapatkan diamond ya, gua buat eventnya lanjut besok. Ini Frontal Demon nih, ah mereka ketemuan. Nggak ketemuan. Si Rahmat malah kepik. Ya mat, satu lagi mat, bisa mat. Wow, Rahmat balik nampaknya. Enggak. Oke. Okay. Nah, masang lengna ya. Si Rega udah kemana? Udah mau kepik ya. Oke. Di Moritz masih si Rahmat. Frontal Demon di pick ya di rumah mana nih? Di rumah bolong, dekat rumah bolong. KR Hasbi. Baik kita pantau-pantau yang Pinch dan Tra. Oh, Pinch udah di Bima ya. Dan Tra ini di Mas masih. Ini yang tadi yang Raihan RG ya. Ah, mereka ketemu nih. Mereka bisa ketemuan. Oh enggak, dia udah jauh. Ini ke oh ya ke rumah itu ya, ke arah Pochinok. Tahu gua ada yang dari Pochinok sih, siapa ya? Enggak ya. Loh, si Pinch mati kenapa? Keluar kah dia? Si Pinch keluar kah? Oke. Ada yang nge-kill kah? Oh iya guys, si Angel ini. Iya, dia nge-kill Pinch, aduh. Ya, yang dia udah keluar ya. Tuh, dia enggak nonton ya. Wah, tuh, enggak ada tuh. Mantap lah si Angel ini ya. Ya Angel kau dan Rahmat bisa tuh kill 1 kalau Boya dapat diamond. Ya Rahmat masih mencari, adakah orang di dekat Rahmat itu ya? Ini nih bisa ketemu nih mereka. Mana? Rahmat di factory. Ada orang. Siapa ini, Cok? Pinch. Dia keluar, Cok. Aduh, kok malah keluar kau ya? Ada Citra masih di factory ya. Ada Regan. Loh, WFV-nya berapa sih? Satu. Oh, ketemuan nih. Dengan siapa nih? Dengan siapa nih? Siapa tuh? Gua gak tau. Oh, si Rahmat, Rahmat. Rahmat, hati-hati Rahmat. Waduh, bahaya nih Rahmat. Hati-hati Rahmat. Ya Rahmat, bisa Rahmat. Kita tengok si Rahmat dengan siapa? Raihan ya? Oh, enggak, Rega. Oh sekarat batu, sekarat itu. Oke okay, Rega. You can do that. Mati. Enggak. Wes. Rahmat bisa mendapatkan 140 diamond ini ya kalau Boy ya. Ada enggak yang tahu Rahmat di Cat Factory ini? Jadi Rahmat Rehan di Plantation ya. Dekat-dekat skip ya. Ini di Factory cuma dia jauh. Mantap sekali Rahmat, kok bisa ini ya. Aduh, sayangnya Rizky malah mati, padahal dia udah kill 1 gitu. Ayolah, bisa lah. Kill 2 nggak Boya pun, maksud gua ya sesuai aturannya ya. Kalau Rahmat kill, kok bisa diam nggak? Oke, kalau Rahmat kill 2 tapi dia nggak Boya, dia juara kedua, dia dapat 50 diamond. Siapa ini? Oh, Rahmat nih. Tuh kan, Rahmat. Dia nembak ya, si Angel ini. Hati-hati mat. Bisa pecah palang wey. Kita tengok si Karat tuh. Murah. Gak usah wey. Mecitan mat. Oke okay. Bisa mati nih. Si Hasbi di Bima. Oke okay. Tanya si Angel yang bisa ini.
Rahmat mati di posisi ke-6 dan Rahmat tidak dapat diamond. Sayang sekali ya. Sayang sekali Rahmat udah kill 2. Aduh. Kill 2 itu Rahmat tuh. Aduh, dia juara 2 pun enggak apa karena udah kill 2 dapat 50 diamond. Ya kalau Boya 140. Malah mati di posisi ke-6 dong. Astaga. Oke, berarti ada frontal demon dan Kera Angel yang masih nge-kill ya. Gimana? Walah, baru nyampe ke pick tuh. Orang udah di Bima semua tuh. Awas, siapa itu? Siapa nikilnya? Sekarat, Hasbi. Iya guys, Hasbi. Hasbi. Hati-hati Hasbi. Pat. Nice tuh. Oke, udah 3 orang nge-kill satu nih. Oke, Citra dengan frontal demonnya bisa ketemu nih. Tuh. Bisa dilihat dari bawah itu. Oke, si Angel kukira dapat zone, enggak. Oke, dia mutar, ngeflank. Oke. Apakah dia dengan Tera akan bertemu? Nampaknya Citra masih belum nyadar ya kalau ada frontal demon di situ. Oke, dia menyadarinya. Tapi frontal demon, oke, dia udah menyadarinya dan dia lanjut lari ke bawah lagi. Raihan masih nggak tahu kalau ada orang di dalam itu. Tuh. Oh, oke. Mereka mengetahuinya. Cip. Apakah mampu nge-kill? Oke, sekarat. Ayo, perang. Go. Nice, tuh, kill 2. Pertahankan posisimu, Bruda. Pertahankan, kalau mau diamond, ku bilang pertahankan. Yang mau diamond jangan keluar dulu kalian ya. Gak jadi dapat diamond dia cok. Kenapa? Karena dia juara 3 ya. Kalau juara 2 ya gak apa. Oke, jadi kalau orang ini gak boya dia dapat 50 diamond. Tapi kalau boya dapat 140. Ayo boya. Nah, ini nih udah nih. Dia gak apa. Dia kesel nih gak dapat kill nih. Makanya kau turun terlalu jauh sih. Udah. Gak ada yang dapet. Oh enggak. Dia dapat 50 diamond. Aduh, rugi kali ya. Ganggu orang boya aja kali. Oke, jadi si Angel ya. Dia ini kill 2. Juara kedua. Dan dia dan dia mendapatkan 50 diamond. Tapi kalau misalnya si Angel tadi juara 1 dan frontal demon ini juara 2, mereka akan mendapatkan diamond karena kill 2. Jadi di sini ada 3 orang yang kill 2 ya. Okelah. Begitu langsung aja kita kembali ya. Dan tunggu gua di next content ya.